Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Saya tak begitu gembira dengan akta anti lompat parti, kata Azhar Harun. Bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun mengakui bahawa dia tidak begitu gembira dengan cara undang-undang anti lompat digubal pada 2022. Bukan saya tidak bersetuju dengannya, tetapi ia lebih kepada bagaimana ia dilakukan. Saya adalah speaker ketika itu, jadi saya tidak boleh mengatakannya ketika itu, tetapi sekarang saya boleh bercakap. Malah saya bercakap dengan beberapa ahli parlimen mengenai perkara itu di belakang tadbir, termasuk Wan Junaidi Tunku Jaafar, Menteri Undang-Undang ketika itu, mengenai keraguan saya. Ia kerana kita tidak mengambil kira dinamik melompat dalam situasi itu, dan terdapat pelbagai dinamik dalam dewan dan luar, katanya. Azhar berkata demikian ketika temu bual dalam program bual bicara bertajuk Bersama Wan Saiful semalam yang dihoskan oleh Ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Jan. Pindaan kepada perkara 49 Perlembagaan Persekutuan atau lebih dikenali sebagai Undang-Undang Anti Lompat Parti dilakukan pada 28 Julai 2022. Ia bertujuan untuk memperketatkan ahli parlimen daripada bertukar parti. Apabila undian blok dipanggil 209 mengundi menyokong dan tiada yang menentang, terdapat 11 ahli parlimen yang tidak hadir. Mengulas lanjut mengenai keraguannya, Azhar berkata dia telah menghadapi beberapa situasi menarik yang memerlukan pertimbangan sebelum menggubal undang-undang. Mengimbas kembali insiden semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Azhar berkata dia bertemu dengan delegasi ahli parlimen yang mengatakan mereka tidak menyokong Perdana Menteri tetapi menyokong kerajaan. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan, katanya. Azhar menambah, terdapat juga situasi apabila ada ahli parlimen yang menghadiri persidangan Dewan Rakyat tetapi hanya berdiam diri. Mereka enggan berbahas dan sekadar beredar apabila tidak berpuas hati dengan sesuatu isu, sebagai contohnya, katanya, mengenai pembentangan belanjawan. Dan ada situasi apabila ada seorang ahli parlimen berkata dia tidak mahu duduk dengan ahli parlimen kerajaan lain. Saya juga berdepan dengan ini, tetapi saya tidak akan menamakan sesiapa. Jadi saya terpaksa mencari kerusi untuk ahli parlimen itu yang bukan dengan kerajaan dan bukan juga dengan pembangkang. Secara keseluruhan, ini adalah dinamik yang kita hadapi, tetapi persoalannya, bolehkah kita mentafsirkan tingkah laku mereka ini sebagai melompat, soalnya. Saya tak begitu gembira dengan akta anti lompat parti, kata Azhar Harun. Bekas Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun mengakui bahwa dia tidak begitu gembira dengan cara undang-undang anti lompat digubal pada 2022. Bukan saya tidak bersetuju dengannya, tetapi ia lebih kepada bagaimana ia dilakukan. Saya adalah speaker ketika itu, jadi saya tidak boleh mengatakannya ketika itu, tetapi sekarang saya boleh bercakap. Malah saya bercakap dengan beberapa ahli parlimen mengenai perkara itu di belakang tadbir, termasuk Wan Junaidi Tunku Jaafar, Menteri Undang-Undang ketika itu, mengenai keraguan saya. Ia kerana kita tidak mengambil kira dinamik melompat dalam situasi itu, dan terdapat pelbagai dinamik dalam dewan dan luar, katanya. Azhar berkata demikian ketika temu bual dalam program bual bicara bertajuk Bersama Wan Saiful semalam yang dihoskan oleh Ahli Parlimen Bersatu Wan Saiful Wan Jan. Pindaan kepada perkara 49 Perlembagaan Persekutuan atau lebih dikenali sebagai Undang-Undang Anti Lompat Parti dilakukan pada 28 Julai 2022. Ia bertujuan untuk memperketatkan ahli parlimen daripada bertukar parti. Apabila undian blok dipanggil 209 mengundi menyokong dan tiada yang menentang, terdapat 11 ahli parlimen yang tidak hadir. Mengulas lanjut mengenai keraguannya, Azhar berkata dia telah menghadapi beberapa situasi menarik yang memerlukan pertimbangan sebelum menggubal undang-undang. Mengimbas kembali insiden semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Azhar berkata dia bertemu dengan delegasi ahli parlimen yang mengatakan mereka tidak menyokong Perdana Menteri tetapi menyokong kerajaan. Saya tidak tahu apa yang perlu dilakukan, katanya. Azhar menambah, terdapat juga situasi